Ayam adalah sumber makanan yang digemari ramai kerana rasanya enak dan mudah didapati. Bahagian yang paling digalakkan untuk diambil bagi individu yang ingin menurunkan berat badan atau mengamalkan gaya hidup sihat adalah bahagian dada ayam kerana tidak mengandungi lemak yang banyak. Dada ayam bukan sahaja kaya dengan protein, malah mengandungi nutrisi yang baik seperti vitamin B12, zat besi dan kalsium. Kita akan bersama dengan Raja Nurfatin Nabila Raja Ibrahim untuk sarapan kali ini. Pada hari ini, saya akan kongsikan resepi sandwich ayam sihat yang amat mudah. Mari saya tunjukkan cara-cara penyediaannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ayam, roti atau wrap wholemeal, timun, bawang besar, tomato dan salad. Kita boleh menggunakan ayam yang telah siap dipanggang untuk memudahkan penyediaan dan menjimatkan masa. Pertama, hiriskan bahagian dada ayam. Kemudian, hiriskan tomato, timun dan bawang besar. Sekarang, mari kita susunkan kesemua bahan ini di atas roti. Mulakan susunan dengan salad, kemudian hirisan ayam panggang, tomato, timun dan bawang besar. Untuk melengkapkan sandwich kita, kita boleh menggunakan roasted sesame seed sauce, mayonis, sos sriracha pedas dan sedikit black pepper. Kapitkan dengan roti dan potongkan sandwich. Kini, sandwich ayam panggang sudah sedia dihidang untuk dinikmati. Mudah kan? Selamat mencuba!